Padahal sebenarnya kafein tuh lebih banyak detail. Iya. Iya kan? Gitu ya? Iya. Oh gitu. Penelitian menyatakan kafein lebih banyak detail. Oke, oke. Boleh minta tambah lagi nih? Another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found for you. Halo Arsul, apa kabar semua? Hari ini kita ada di Bebek Gemes. Ya, Bebek Gemes. Oke, Bebek Gemes itu tempatnya enak banget ya. Tadi ada di Pondok Gede. Tapi tempat bingung loh mas, ternyata Bebek Gemes tulisannya di luar Bebek Muda ya. Iya, karena gini, Bebek Gemes itu spesialisnya Bebek Muda. Jadi enak banget, dan ini sebenarnya kali kedua gue kesini. Tuh. Kedua nih? Kali kedua. Tapi gue belum pernah ke cabang ini, Gung. Sebelumnya di mana? Gue waktu itu nyobanya di rest area waktu gue ke Cilegon. Jadi pas lagi lapar banget tuh. Biasanya kalau ke rest area tuh kan lagi lapar. Benar. Oke. Sekarang gak lapar banget tuh. Bener gak? Jadi kita mau nyobain. Kita sudah pesan ini adalah bebek ungkep. Jadi oke banget bebek ungkepnya. Dan Agung pesen bebek kremes. Ini setengah ekor ya? Setengah ekor, ya. Jadi bisa di upsize guys. Kalau misalnya mau setengah ekor berarti tambah 8.000 rupiah. Oke. Kalau minumnya sih biasa es teh manis. Sebenarnya minumnya di sini ada kopi juga. Cuman berhubung gue kemarin abis minum kopi banyak, jadi gue stop minum kopi dulu. Padahal sebenarnya kafein tuh lebih banyak detail. Iya. Iya kan? Gitu ya? Iya. Oh gitu. Penelitian menyatakan kafein lebih banyak detail. Oke, okay, oke. Okay. Tapi nggak tahu ya, kok rasanya beda. Fix. Oke, oke, oke. Gue enggak apa-apa, dia sering pengetahuan baru buat gue. Kita nyoba dulu ininya bebeknya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu guys, ini wow, mantap serantap. Oke, sambelnya sambel terasi ya, terasinya kerasa banget loh, terasinya kencang ya, kerasa banget. Oh. Cuman nggak lebay. Betul. Jadi masih inilah, rasa cabenya masih kerasa. Oke, gue nyobain ya sekarang. Sebelumnya makan yang apa? Enak banget guys. Gue sambil cuekin bro. Enak banget soalnya ya. Tempat-tempatnya enak banget.
Ini jadi sebelumnya nyoba ini. Nyoba ini juga. Di rest area. Cuma maksudnya yang apa? Bebek apa? Ini. Ungkep juga. Ungkep juga. Cuman surprisingly packagingnya kok enakan di sini ya. Mungkin karena di sini kayak pusatnya deh. Mungkin karena rest area kan lebih rame, dia betul, lebih cepet betul, ya. Betul. Dia lebih kayak kurang well preparation kali ya. Gue lihat, empuk loh. Bebek kan biasanya ada yang masak terus alot ya kadang-kadang. Ini empuk loh bener. Walaupun garing kering, tapi dalamnya empuk. Yeah. Soalnya gini, bebek itu kalau semakin tua semakin alot. Oh iya. Makanya dia pilihnya bebek muda. Dan ini enak banget, asli ini lembut. Tuh lembut banget tuh. Terus bumbunya ngeresep banget ya, Gung ya. Enak. Tuh, sebelum kita mau lanjutin makan, mau langsung kasih skor apa mau nikmatin sampai habis? Nanti dulu dong. Sabar dulu. Ini belum dibuka semua nih. Ini kulitnya nggak kering, nggak garing, tapi benar-benar meresep loh rasanya. Nggak. Tipenya si bebek emas ini, dia tuh kulitnya memang tidak garing. Hampir semua item menunya nggak garing gitu. Basah begini. Tapi ininya nih, yang jadi juara nih, ininya lembut banget. Daging bebeknya lembut banget ya. Enak. Bebeknya sambalnya nggak pedes bro. Iya, betul. Yang nggak doyannya sih sebenarnya nggak doyan kan, nggak terlalu doyan kan berarti. Nggak terlalu doyan berarti dibilang nggak pedes kok. Gimana? Mau langsung kasih nilai? Kamu dulu. Oke. Saya ini 4. 4? Karena tipe saya itu sebenarnya yang garing-garing. Ekspektasinya tuh tadi garing, ternyata nggak garing kulitnya. Kita beda. Ini saya kasih 4,5. Gantian saya yang royal guys. Karena saya udah nyoba beberapa, tuh kadang-kadang tuh luarnya itu garing tapi jadi jatuhnya keras bro. Ya. Ada yang dia mencoba garing tapi keras gitu loh. Jadi kita jadi ribet ya makannya. Keras gitu. Jadi gak enak. Oke guys, jangan lupa klik like, subscribe, loncengnya dipencet. Tombol lonceng dipencet. Kalau suka dislike aja. Kalau enggak suka, dislike. Tapi harus di-share ya. Maksa ini. Maksa. Gak apa-apa. Dan yang penting kalau kamu mau kesini, ada di lokasi di sebelah Pondok Gede Plaza ya? Iya, sebelah Pondok Gede Plaza. Dan nyarinya bebek muda, bukan bebek gemes. Gak kali. Kayak gitu aja ya. Lanjut makan dulu. Ya. Ini lebih enak daripada misalnya. Boleh minta tambah lagi nih? Nanti boleh.